Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libra Muslim, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Sama sekali ya, saya Habib Tita Putri yang insyaallah akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program Tabloid Udara. So, insyaallah hari ini ya bersama dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Hari Senin harus selalu ceria Libra Muslim ya. Di tanggal 7 Rabiul Akhir 1440 bulan Hijriah, bertepatan juga hari ini kita sudah masuk di tanggal 23 November 2020. Dan tentunya aku tidak sendiri, ada rekan-rekan yang bertugas juga ya. Siaran untuk siang hari ini, sore ini ya, bersama dengan 89.9 FM Suara Muslim Lumajang. Kemudian juga ada rekan-rekan yang bertugas di 88.7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban serta 88.9 Raya FM Banyuwangi. Nah, Fitra Muslim, apakah ada di antara Anda ya yang masih mempertimbangkan begitu sekolah sebenarnya nanti ini sih sekolahnya ini, tapi anak saya itu gimana ya? Kemudian juga masalah biaya, tetap sekolah, kemampuan anak, ini kayaknya juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, Fitra Muslim, karena sekolah sejatinya merupakan sumber informasi ilmu jendela pendidikan bagi siswa dengan sebuah visi Fitra Muslim ya, untuk mewujudkan generasi muslim yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Pembesaran hari ini ada SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo yang memberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan informasi Anda terkait dengan pengetahuan, tapi sesuai ya dengan tingkatan kelas dan mata pelajarannya dong tentunya. Oke, kita kenalan lebih jauh ya Tarik ya, bersama dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Sore hari ini ada dua orang narasumber saya, ada Ustaz Muhammad Budi MPGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Mbak Fe. Alhamdulillah. Dan di samping beliau juga ada Ustazah Fitri Nur Fatimah MPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga ya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Fe. Ini boleh kenalan dulu kepada mitra muslim, mau menyapa juga monggo. Kalau Ustaz Mahmudi, ini sholat apa ini Ustaz di sekolah SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo? Ya, untuk saat ini kami sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kalau saya guru di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, kebetulan tahun ini kami diamanahi sebagai ketua untuk PPDB tahun ajaran 2021-2022. Oke, siap deh. Ini berarti insya Allah nanti pembahasan untuk PPDB sama Ustazah ya. Iya. Oke, baik-baik dong. Terlebih dahulu kepada mitra muslim SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, mungkin lokasinya dulu deh minimal. Ya, terima kasih Mbak Fe, para mitra muslim sekalian yang bahagia. Mudah-mudahan semua pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo itu berada di tengah kota, tepatnya di Jalan Pasar Jetis nomor 28 Sidoarjo. SD Muhammadiyah ini sangat strategis karena dilalui oleh banyak akses. Akses dari mana saja bisa, dari Taman Pinang bisa, dari Candi bisa, Buduran, kemudian Wonoayu. Sehingga sangat tepat buat orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah kami. Aksesnya sangat terjangkau. Kemudian juga alhamdulillah kami juga berada di tengah-tengah kota di belakang Ramayana. Ya. Nah, kebetulan juga dekat dengan apa ini pasar sekaligus kampung Batik Jetis. Jadi sekolahnya sangat apa mudah sekali untuk diakses dari mana saja. Untuk ditemui lokasinya strategis kurang sendiri kurang apa lagi nih kalau mau kenalan dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, yang paling penting ditanyakan oleh mitra muslim ya atau para orang tua ya,
Baik. Alhamdulillah untuk akreditasi SD Muhammadiyah 2 Sudarjo, kami diakreditasi pada tahun 2018 dengan nilai A. Sangat memuaskan. Tentu dengan pola akreditasi yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini tantangan tersendiri buat kami yang ada di SD Muhammadiyah. Dengan instrumen akreditasi yang begitu ketat, tapi alhamdulillah kami bisa meraih prestasi yaitu akreditasi A dan bisa menyelenggarakan ujian sendiri begitu. Nah, di samping itu pada anak-anak khususnya itu sangat-sangat senang sekali. Bahkan orang tua itu menyekolahkan anak-anaknya itu turun-temurun dari kakak-kakaknya, kemudian itu diikuti dengan adik-adiknya. Ini membuktikan bahwa SD Muhammadiyah 2 Sudarjo sangat layak menjadi salah satu pilihan utama buat masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Oh iya, kami juga di sekolah menyediakan antar jemput, Mbak Fit. Jadi dari 8 arah penjuru itu kemudian kami fasilitasi. Namun dalam kondisi pandemi ini kami mengikuti instruksi dari kementerian, maka pola pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan sistem daring maupun luring, tapi tetap menggunakan teknologi yang saat ini lagi berkembang itu. Jadi guru-guru kami juga sangat antusias dan sangat semangat sekali bagaimana membina anak-anak yang saat ini lagi berjauhan tapi tetap bisa menimbulkan kekeluargaan yang luar biasa. Dan banyak orang tua kemudian sudah percaya kepada SD Muhammadiyah 2 ini. Ada juga orang tua yang bekerja, kemudian sudah tenang dan sudah tidak punya banyak pikiran lagi. Sudah memasrahkan di SD Muhammadiyah 2 ini. Iya, salam juga. Memanahkan kepada SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Oke, baik. Nah, yang mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya, karena program itu banyak di suatu sekolah juga pasti punya demi mewujudkan misinya ya. Misinya itu yang memang sudah dicanangkan. Tapi program-program yang paling unggul lah mungkin Ustaz ya dan juga Ustazah dalam membina siswa-siswinya, apalagi banyak ini ya sesuai tema kita di sore hari ini kan supaya berakhlak yang bisa jadi juara. Berarti banyak anak-anak juara ini ya. Baik Mbak Feh, di samping saya juga ada Ustazah Fitri ya. Mungkin akan dibantu apa saja Ustazah program-program dari SD Muhammadiyah 2 ini. Jadi untuk program-program kami, program unggulan di SD Muhammadiyah 2 itu adalah Tahfidzul Quran. Jadi ini berkesinambungan dengan nanti untuk salah satu jalur di PPDB. Jadi untuk Tahfidz ini nanti akan dikawal benar-benar oleh tim kami. Jadi untuk hafalan juz 30 dan 29, jadi nanti diharapkan keluaran atau lulusan dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo itu bisa hafal juz 29 dan 30 seperti itu. Jadi selain tahfidz juga ada kelas olim, di mana kelas olim itu nanti akan ada pembinaan untuk kelas matematika, IPA, bahasa seperti itu. Jadi untuk kelas olim ini disiapkan untuk olimpiade-olimpiade yang ada atau yang diadakan oleh entah itu dinas atau mungkin dari swasta seperti itu nih Pak. Iya. Termasuk kita alhamdulillah juga sudah menjuarai bidang matematika, bahasa Inggris, bukan hanya tingkat lokal tetapi juga sudah nasional. Terus untuk melatih anak-anak dalam ketangkasan biasanya apa Ustaz? Biasanya ada kegiatan outbound dan PLS. PLS itu apa sih? PLS itu belajar luar sekolah. Jadi kita asik sekali, jadi kita tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas atau indoor, tapi kita juga ada belajar di luar sekolah atau outdoor. Untuk mengaji. Iya.
Untuk selain itu juga ada mengaji rutin. Jadi kami juga ada mengaji rutin dengan metode UMI, dengan pembagian secara kelompok. Terus juga ada wisata dakwah. Jadi nanti akan ada kunjungan ke panti asuhan bersama dengan anak-anak beserta orang tua atau komite. Jadi diikut sertakan juga. Selain itu setiap hari Jumat yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat plus khutbah, untuk yang perempuan ada kebudayaan seperti itu. Ya, insya Allah. Yang bisa diikuti oleh buah hati Anda, para muslim, dan langsung bisa percaya gitu ya, karena mewujudkan akhlak yang mulia juga. Baik, nah ini untuk programnya Aman ya, dikembangkan atau program-program unggulan yang ada di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo itu untuk mendukung apa mungkin sesuai dengan bakat minat dari sang buah hati, nanti ada tes-tesnya dulu atau gimana ya, seterusnya. Oke, baik. Alhamdulillah untuk semua siswa yang masuk di SD Muhammadiyah 2 ini, kemudian kita perlu ada banyak pola, banyak cara untuk mengetahui bakat minat. Di antaranya adalah sejak awal sebelum pembelajaran itu kita ada biometri sidik jari, di mana untuk mengetahui bakat bawaan. Bawaan sejak lahir, insya Allah hasilnya sangat akurat. Dari sana kemudian kita arahkan dan kita bimbing anak ini punya memiliki bakat seperti apa. Ada 10 bakat, diantaranya adalah bakat tentang sport, musik, keagamaan, terhitung, dan sebagainya itu. Nah, dari bakat itu kemudian kita komunikasikan antara sekolah dengan pihak psikolog, kemudian dengan orang tua itu. Nah, di samping itu juga Mbak V, di sekolah kami itu juga membuka kuesioner. Kuesioner apa yang ingin dikembangkan, ya, ditemukan oleh siswa-siswa itu sendiri. Nah, ini biasanya dari siswa juga dari orang tua. Nah, kemudian yang gak kalah pentingnya adalah pengamatan dari guru kelas dan guru-gurunya. Anak ini memiliki kecenderungan bakat minatnya di apa. Maka di kami itu nanti ada kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah talent show. Nah, jadi potensi-potensi itu perlu digali dan perlu dikembangkan di kegiatan talent show. Talent show ini diikuti mulai dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan itu sangat seru sekali. Dan kita juga kadang-kadang gak tahu Mbak Be, ternyata anak pendiam itu punya bakat yang di luar dugaan. Ya itu. Ada anak yang gak bisa pelajaran itu, ternyata ketika main drum, ketika main musik itu luar biasa. Nah, itu. Termasuk ada juga anak yang kinestetisnya tinggi, ternyata sudah hafal Al-Quran itu 27 juz 27, 28, 29, 30. Anaknya gak bisa diem. Nah itu, dan itu memang ya. Nah iya. Kemudian juga kita salah satu punya siswa Mbak Ben, namanya Mbak Aini. Dimana Mbak Aini ini sangat apa ya, nggak bisa diam, tapi bakat tentang bahasa Inggrisnya, kemudian mungkin Ustaz Fitri bisa nambah ini bagaimana Mbak Aini itu. Mungkin untuk yang Aini ini, hmm. Memang dari sejak kecil memang spesial ya Mbak, dan suara dari kaum muslim semua. Jadi memang untuk Aini ini tergolong anak dengan IQ tinggi, cuman memang dia kinestetis, dia masih aktif dan belum bisa duduk tertib di kelas seperti itu. Tapi untuk English, matematika dan sainsnya dia memang luar biasa sekali. Waktu kelas 1 saja dia sudah menjuarai untuk Olimpiade matematika tingkat nasional. Hanya saja kita mungkin di guru kelas 1 dan kelas 2
bagaimana kita memang benar-benar bisa mengoptimalkan, jadi supaya dia tidak mogok belajar seperti itu. Jadi memang butuh ekstra kesabaran untuk melakukan itu semua. Di samping itu, anu Mbak Be, untuk mengetahui bakat ini kita nggak bisa lepas dari orang tua ya Mbak Be. Karena iya betul, karena orang tua yang tahu posisi di rumah itu bisa memberikan komunikasi kepada kami. Nah itu, jadi bakat-bakat yang dimiliki oleh anak itu paling nggak 8 multiple apa ini kecerdasan itu bisa kita salurkan dan bisa kita apa arahkan. Iya, sehingga ke depan itu lulusannya seperti apa, kita juga berharap harapan dari orang tua itu bisa terpenuhi. Baik, ini karena memang pentingnya ya sebuah sekolah yang peka begitu akan bakat serta apa nanti minatnya itu kemana dari semua hati. Oleh karena itu memang kayaknya gak ada selain kita tanya juga, ini nanti boleh diulang lagi dari Ustazah Mas Kudik Mata. Ini ya, dari pemaparan di awal itu sudah sangat menarik begitu ya. Sekolah yang memang benar-benar mengerti akan bakat serta minat dari semua hati itu siswanya sendiri. Jadi saat ini kita masih membuka pendaftaran. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu kelas untuk mendaftar. Jadi mulai dari bulan Oktober itu kita sudah buka inden. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah satu kelas dan masih dibuka sampai kuota terpenuhi. Jadi secara formal kita sudah membuka pendaftaran itu mulai dari 5 Oktober. Oktober ya, baru di bulan kemarin berarti. Iya. Oh, masya Allah, ini cepat-cepatan berarti menerangnya karena satu kuotanya sudah terpenuhi. Ini ya, kita nggak tahu nih kuotanya berapa, nanti masih dirahasiakan. Tapi setelah kita insya Allah nanti ya. Oke, makasih. Kita update lagi deh informasi dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, tapi selepas jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung sulit. Tetaplah bersama kami dalam program Ngobrol Indah. Badan Kesehatan Dunia jumlah penderita Alzheimer terus meningkat hingga mencapai 422 juta orang di dunia. 4 kali lebih banyak ya dari 30 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri kencing manis menjadi penyakit mematikan ketiga setelah stroke dan juga jantung dengan jumlah penderita sekitar 10 juta orang. Ya tentu Anda tidak ingin langsung menjadi salah satunya kan? Tentu, kita langsung bintang. Pada soalan ya produk herbal fenomenal yang teruji klinis memiliki kemampuan untuk mengontrol gula darah dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Info selengkapnya tentang soman dan penyakit kencing manis bisa Anda simak dalam program Tabloid Udara Selasa 24 November jam 4 sampai jam 5 sore. Membahas gula darah naik, jangan panik. Bersama dengan Dr. Grace Maria Salintinggo M.Kes, konsultan medis PT Soman Indonesia. Baik, teruskan kita kembali dalam tabloid udara dan juga untuk sore hari ini bersama dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dengan visi yang mewujudkan generasi muslim yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Rio, mau nggak? Ya tentunya mau ya. Mau nggak dicatat untuk link informasi dan lain sebagainya kita semua bersama atau boleh interaksi langsung di ruang ini kepada rekan saya Muhammad Septian 0315624555. WhatsApp juga monggo kita langsung di 0855 3938. Di sore hari ini ada Ustaz Muhammad Tugi MPDI selaku kepala sekolah ya dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan juga ada Ustaz Zafir Pintur Fatima MPD ketua dari PPBB-nya di tahun ini. Oke, monggo Ustaz kita lanjutkan kembali dan juga Ustaz yang sebenarnya tadi sudah stay gitu ya, udah ancam-ancam di awal surganya, berarti
sudah mulai mendaftarkan diri insya Allah, tapi boleh dong update dulu Ustaz dan juga Ustazah, perkembangannya gimana sih SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo ini? Kan katanya Pak Ustaz tadi mengatakan secara bertama ini sekolahnya teman-teman dia bikin betah sekolah di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo yang baik. Terima kasih Mbak P. Perkembangan untuk SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo ini sangat menggembirakan dan membanggakan. Kami berharap bahwa kita semuanya yang ada di SD Muhammadiyah 2 ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memberikan pengayoman, bahkan menjadi orang tua utama. Namun saat ini karena pandemi saja, sehingga kami masih perlu kerjasama dengan orang tua. Tapi ketika dalam kondisi normal, alhamdulillah anak-anak itu sangat kerasan, sangat betah. Sudah waktunya pulang itu tidak mau pulang waktu ini, karena senang sekali di sekolah. Nah, perkembangan ini saat ini kami juga walaupun tidak ketemu tatap muka langsung, banyak prestasi-prestasi juga yang bisa diraih oleh Ananda, diadakan lomba-lomba secara virtual gitu. Nah, termasuk kami juga tidak mati ide dalam pandemi seperti ini, lomba-lomba kami lakukan secara virtual. Dan terakhir ini masih dalam proses, dan insya Allah besok lusa akan ada pengumuman siapa saja anak-anak yang menang juara lomba sholat berjamaah bersama ayah bunda atau saudara. Nah, jadi mereka sholat begitu bersama keluarga. Iya, juga ada vlog ya. Kita melatih anak-anak itu akhlak Rasulullah kesehariannya itu bagaimana. Kemudian anak-anak itu meniru perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu dalam bentuk vlog. Dan juga ada kaligrafi, Mbak. Tapi kaligrafi ini bukan mengerjakan sendiri memang, tetapi kita perlu ada kerja tim bersama keluarga. Juga ada kolase begitu. Nah, ini jadi pelibatan orang tua dalam perkembangan ini senantiasa kita gunakan. Termasuk talent show itu pun tetap kita adakan. Walaupun tidak langsung tatap muka, tapi kita menggunakan benar. Dan sangat unik-unik sekali. Mereka tampilannya itu sederhana tapi atraktif sekali gitu ya. Dan banyak peminatnya anak-anak itu, karena kita menggunakan salah satu aplikasi itu sehingga peserta banyak pun tidak masalah begitu ya. Kemudian juga tentu dalam perkembangan ini pengamatan tentang sholat tetap kita pantau, termasuk mengajinya. Mengaji ada yang setoran-setoran hafalan Al-Quran itu tetap kita lakukan. Juga mengaji secara setoran dengan menggunakan WA ataupun Zoom ataupun yang lainnya itu tetap kami gunakan, jadi kami pantau gitu. Dan termasuk juga ada program percepatan untuk mengaji di perkembangannya. Jadi buat anak-anak yang sudah mau lulus, misalnya karena ada 1-2 anak yang belum mampu mengaji, kita cepatkan itu metodenya. Juga yang kurang. Adapun anak-anak yang lebih, seperti tadi sudah ada yang 29, 28, 27 bahkan, itu kita bina juga untuk anak-anak yang sudah memiliki kemampuan menghafal yang super itu. Jadi perkembangannya sangat menggembirakan sekali. Nah, termasuk Bapak, untuk pembayarannya ini juga kita pakai yang di samping bisa datang ke sekolah, juga kita menggunakan virtual account. Jadi teknologi yang ada itu kemudian kita sambut sehingga pembayaran itu bisa langsung sampai. Dan nanti pun ada notifikasinya dari sekolah, dari vendor yang kami kerjasama itu kepada orang tua. Sehingga pola pembayaran teknologi ini kemudian bisa berjalan dengan baik, bisa terawasi, bisa terkontrol oleh semua pihak itu. Jadi banyak ya program-program yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo yang melibatkan juga ini orang tua ya, beserta guru juga, semuanya ingin mau
mewujudkan putra-putri yang memang berbeda-beda ya. Ya, termasuk kemarin Mbak V, itu dari komite Mbak V, itu luar biasa juga mengadakan kegiatan kayak parenting secara virtual itu. Membuka pendaftar, apa membuka peserta itu dari ya seluruh Jawa Timur itu banyak yang ikut hadir juga, itu dari komite ya. Jadi sangat membantu sekali bagaimana pola pembelajaran yang kata orang menjenuhkan itu, tapi kemudian menjadi menyenangkan. Nah itu ya, alhamdulillah kami dibantu oleh komite yang luar biasa. Jadi prestasinya Iya, mitra muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dari sekian tahun anak-anak ini prestasi baik lokal maupun internasional ya. Ada lomba adzan, lomba iqomah, kemudian lomba sholat, kemudian juga kaligrafi, pidato bahasa Arab, itu kemudian juga tahfidzul Quran, itu banyak sekali. Kemudian juga lomba ismuba, yaitu al-Islam ditambah dengan bahasa Arab dan kemuhammadiyahan, di mana kemuhammadiyahan ini menjadi ciri khas bagi sekolah Muhammadiyah. Juga lomba tapak suci, alhamdulillah menang banyak, meraih prestasi. Kemudian ada Hizbul Wathon atau pramuka tingkat nasional. Kemudian juga lomba sains, nah itu, dan lomba matematika juga alhamdulillah kemarin diadakan oleh salah satu penyelenggara tingkat nasional, juga anak-anak kami menyabet juara itu. Dan robotik juga tingkat internasional pernah kami raihnya gitu. Dan termasuk sekolah kami ini termasuk juga excellent school untuk tingkat dasar itu nomor 2 se-Jawa Timur. Itu tahun 2018. Alhamdulillah bisa mendapatkan juara yang diadakan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur. Bahkan nasional ya, karena ada peserta dari Bali, kemudian juga dari Jakarta, juga kemudian Jogja, itu juga itu ya. Dan alhamdulillah prestasi secara kelembagaan, dan juga termasuk prestasi guru kami, juga juara dalam inovasi pembelajaran juga. Alhamdulillah bukan hanya siswanya, bukan hanya lembaganya, tetapi juga guru-gurunya, alhamdulillah. Nah, termasuk juga juara satu sport ya, olahraga itu. Ada lomba antar guru Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo, itu juga menyabet juara satu, begitu. Nah, termasuk bahasa Inggris itu, nah, segudang prestasi juga ya, ada reading, kemudian ada spelling bee, ada storytelling, dan sebagainya itu. Jadi alhamdulillah anak-anak bisa menorehkan bakat-bakat atau prestasi-prestasinya. Dan biasanya Mbak Be, kalau pas kelas 6 itu kita biasanya panggil semua anak-anak itu sebagai dipanggil untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang dulu pernah mengharumkan nama SD Muhammadiyah 2 di kancah nasional maupun internasional gitu ya. Jadi anak-anak yang hafiz pada kelas 6 itu dipanggil semua dan diberi penghargaan. Termasuk anak-anak pernah juara apa begitu, lomba-lomba itu kemudian kelas 6 kita apresiasinya. Itu baik, insya Allah nanti kita lanjutkan di segmen yang ketiga ya. Tapi selepas tiga berikut ini, Ustaz dan juga Ustazah istirahat dulu sejenak. Dan juga untuk Anda di Tramsun, ini saatnya untuk bisa berinteraksi. Nomor 0315624555, WhatsApp silakan di 0855-3938. Semuanya berprestasi, guru-guru pendidiknya juga Masya Allah. Ayo, terang apa lagi? Itulah pertanyaan dari Anda. Tetapi saja interaksinya sesaat lagi ya, setelah tidak berikut ini. Jadi yang ramah dan tetaplah bersama kami dalam Ambon Udara. Bila dikit omak
termasuk kanker atau penyakit yang sangat berbahaya bisa menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Pertumbuhan sel yang tidak normal ini namanya terjadi di bagian tubuh tertentu, bahkan bisa menyebar ya ke bagian tubuh yang lainnya serta mampu menghancurkan jaringan tubuh. Meski begitu, kanker bisa dicegah, ditangani dan disembuhkan dalam muslim. Jadi kenali ya beragam sebab munculnya kanker di dalam tubuh Anda. Bersama dengan Profesor Joko Agus Purwanto, apoteker MSI, guru besar kimia farmasi Universitas Erlangga dan founder dari Mediti. Dalam talkshow tamu kita, Selasa 24 November 2020, jam 7 sampai jam 8 pagi, hanya di Sorong Sleep Radio Network. Mediti, obat hebat kanker berupa minuman kesehatan yang terbuat dari ekstrak teh hijau yang diformulasikan dan manjur untuk menurun sel-sel asing dari tubuh. Pablo udara. Mau kita langsung menelusur kantor berita dari sore hari ini 0315624555. WhatsApp boleh juga ya di 0855-3938. Baik, dan sore hari ini membahas sekolah Islam berakhlak mulia menjadi juara. Bersama dengan Ustaz Muhammad Udi, MPPI, selaku kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, dan juga Ustaz Zakiruddin Muhammad Fatimah, MPPI, ketua dari PPDB-nya di tahun ini. Kayaknya mau dengar Ustaz Zakiruddin deh. Di sore hari ini juga membawa Ustaz, ini kalau pola PPDB-nya seperti apa? Ini Ustaz kan tadi sudah dijelaskan, kamu dibuka sih. Tapi gimana ini? Ada pendaftaran memang reguler atau gimana? Ya, terima kasih Mbak V dan mitra muslim semua. Jadi saat ini kita memiliki pola untuk PPDB yaitu dengan menggunakan 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur reguler, jadi seperti biasa, normal. Setelah itu jalur yang kedua adalah jalur prestasi. Karena ini berkesinambungan dengan program unggulan kita yaitu Tahfidzul Quran. Jadi untuk jalur prestasi ini adalah jalur tahfidz. Jadi nanti akan ada tes terlebih dahulu. Untuk yang reguler kita memang tidak ada tes, hanya ada observasi dan literasi saja. Tapi untuk jalur prestasi atau tahfidz ini kita ada tes hafalan juz 30, karena nanti akan ada program percepatan juga seperti itu. Jadi untuk jalur tahfidz ini, jika memang lolos akan ada potongan. Potongannya apa ya kira-kira ya? Wah, potongan Iya, yang dipotong adalah DPP-nya. Jadi ada potongan DPP 50%. Lumayan kan ya? Iya. Okay, lalu untuk jalur yang ketiga, jalur terakhir adalah jalur bidik misi. Jalur bidik misi ini adalah jalur untuk calon siswa-siswi yang kurang mampu, tapi juga dari sisi akademik juga relatif baik. Jadi nanti jika lolos untuk jalur bidik misi ini nanti akan free DPP. Iya. Tapi juga ada syarat-syaratnya Mbak dan mitra muslim sekalian. Jadi nanti untuk persyaratannya, yang pertama adalah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, SKTM, foto rumah, tampak depan, belakang, dapur, ruang utama, dan foto bersama orang tua, nanti di print di kertas KTS, lalu bukti pembayaran listrik dan slip gaji orang tua. Atau jika tidak ada slip gaji orang tua, bisa menyertakan surat keterangan pendapatan. Nah, kalau 6 syarat ini sudah terpenuhi, akan ada free lagi, yaitu free biaya pendaftaran. Yang diberikan oleh SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Iya, karena memang kan kita juga tidak hanya sekolah yang mengumpulkan untuk prestasi, tapi kita juga berusaha untuk merangkul semua masyarakat, mulai dari masyarakat yang ekonominya tinggi, menengah, dan ke bawah seperti itu. Okay. Itu sedikit saja gambarannya Mbak Muslim ya. Tapi Ustazah ini kan memang tanpa keterbatasan waktu. Kayaknya satu jam terasa cukup banget ya untuk mengenai SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Andai kan ini Mbak Muslim ya belum berkesempatan untuk bisa datang ke lokasi, mungkin karena takut protokol kesehatan dan lain-lain.
sebagainya ya, itu ada link melalui website atau mungkin nomor yang bisa dihubungi, Azam? Baik, untuk informasi-informasi itu bisa diakses di Facebook, Twitter, dan Instagram @jamada1968. Bisa memperoleh informasi-informasi di situ atau di web sekolah, yaitu www.jamada.sjh.id, atau bisa menghubungi kami di nomor 031-896-6695 atau WhatsApp ke 089-5622-5777. Iya, baik, kami ulang lagi. Untuk informasi-informasi bisa didapatkan di sosial media Facebook, Instagram, Twitter di @jamada1968. Untuk websitenya di www.jamada.sjh.id. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 031-896-6695 atau bisa ke WhatsApp kami di 089-5622-5777. Oke, siap, langsung segera untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, karena saya takutnya ada tinggal ya informasi-informasi yang menarik di sekolah perhubungan ini, insya Allah SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Terakhir, mungkin nanti kita akan kita lanjutkan di segmen yang keempat ya, Ustaz dan juga Ustazah. Dan untuk Anda, kita langsung jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam sambungan. Jadi waktu yang selektif itu memang perlu mengkonsumsinya, apalagi urusan menyekolahkan putra-putrinya. Ini karena kayaknya memang tumpuan dasarnya gitu langsung ya, untuk menuju ke jenjang masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya mungkin langsung bisa menjadi referensi Anda SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, dan sore hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Budi MPDI selaku kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, serta ada Ustazah Nur Fatima MPD ketua dari PPDB tahun ini di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Oke, Ustadz dan Ustazah, ini karena memang ya lagi-lagi kok kayaknya kita bisa udah dari jam 2 loh beliau-beliau ini sudah ada di sini mitra muslim, tetapi juga mungkin apa sih garis besarnya selain melakukan pemilihan kembali mengamanakan ya putra putrinya sekolah di SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Ya, baik, sebenarnya kita tidak berharap yang terlalu wow gitu untuk nantinya anak tuh harus menjadi juara-juara, tidak seperti itu juga Mbak. Karena yang kita junjung tinggi, kita berpikirnya begini, tingkat SD itu adalah sekolah yang paling lama. Bukan seperti itu ya, yang lainnya 3 tahun, kita 6 tahun 2 kali lipatnya loh ya. Jadi kita itu berusaha di waktu yang paling lama itu kita yang bisa menjadi fondasi untuk membentuk akhlakul karimahnya yang nanti bisa menjadi basic dalam kehidupannya anak-anak nanti. Jadi selama 6 tahun itu dan peralihan dari TK ke SD itu adalah masa emas pembentukan karakter dan akhlak. Ya, jadi kita memang benar-benar harus bisa mengawasi, menanamkan nilai-nilai positif, membiasakan, dan itu juga tidak luput dari orang tua juga ya. Jadi kita memang benar-benar butuh kerjasama dengan orang tua, dan kita juga aktif berkomunikasi dengan orang tua untuk mengkonsistenkan pembiasaan karakter dan akhlak tersebut. Karena memang kalau di sekolah dilakukan tapi tidak ada komunikasi dengan orang tua, akhirnya waktu di rumah ya itu nanti juga akan berlalu seperti itu saja. Kita juga tidak ingin seperti ya, itu. Iya, pengennya istiqomah seperti itu. Jadi jika hal itu semua terlewati, kita harap memang pondasi tersebut itu sudah kuat ketika anak-anak SD ya Pak. Karena memang itu tadi pembentukan karakter itu memang di masa emasnya anak-anak yang menempel itu kan memang di usia SD. Iya, seperti itu.
Terima kasih Mbak P. Sidoarjo adalah masyarakat kota. Masyarakat kota itu tantangannya sangat kompleks sekali. Maka untuk menjawab tantangan-tantangan itu, nilai-nilai agamalah yang akan bisa menjawabnya. Maka dengan sekolah Islam yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat cocok. Jadi Ustazah Fitri untuk membentuk karakter itu yang utama. Adapun untuk kejuaraan-kejuaraan itu adalah menjadi bonus. Ya. Jadi masyarakat kota itu kepingin anaknya itu bisa berhasil di dunia wal akhirah. Dunianya dapat, kemudian akhiratnya juga dapat. Ini makanya sangat cocok sekali buat masyarakat yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Dan alhamdulillah siswa kami itu ada yang dari Sidoarjo, kemudian Candi, Tanggulangin, bahkan Tulangan, Wonoayu, Gedangan, Buduran, Sedati juga. Jadi dari beberapa kecamatan itu kemudian mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di kami ini. Jadi sangat cocok sekali buat pasangan muda ataupun orang-orang yang menginginkan anaknya itu bisa terbentuk dari karakter akhlakul karimah gitu. Dan juga kami juga ada fasilitas-fasilitas Mbak. Di antaranya ya musola atau masjid, kemudian ada UKS-nya juga, di mana kadang-kadang anak-anak itu mengalami pusing dan sebagainya, itu UKS bisa membantu. Iya. Betul. Kemudian juga ada kantin, ya, ada koperasi, kemudian ada kartu pelajar, ya, jadi dipenuhi dengan itu. Kemudian kelasnya juga ber-AC. Kemudian kami lantainya lantai 2, kemudian ada lab bahasa dan juga ada perpustakaan serta zona wifi begitu. Nah, termasuk ada asuransi juga. Jadi orang tua yang kebetulan anaknya kenapa-kenapa begitu bisa membantu meringankan beban dia itu. Nah, kemudian juga ada ekstra-ekstra kurikuler yang kami kembangkan. Apa aja Ustazah Fitri ekstra kurikulernya? Iya. Untuk ekstra yang di luar sekolah ada panahan dan futsal. Untuk ekstra yang lain yaitu tahfidzul Quran, bed islami, tapak suci, HW atau hizbul wathan, itu sama dengan seperti pramuka yaitu kepanduan, drum band, bahasa Inggris, kiroah, melukis kanvas, keterampilan, robotika, paduan suara dan teater. Dan kami untuk tahun ini menerima pendaftaran berapa siswa tadi? Kuotanya 112 siswa. Insya Allah 4 kelas. Ya. Ini kayaknya sudah tinggal sedikit ya kalau berkaitan dengan musim. Oleh karena itu jangan lewatkan kesempatan yang menarik ini. Monggo diberikan informasi pendaftaran dan sebagainya kembali. Untuk informasi pendaftaran, kami ada pendaftaran melalui online dan offline. Untuk online, kami bisa langsung mengisikan form pendaftaran di http://bit.ly/ppdb/damada. Lalu untuk jika mengalami kesulitan bisa langsung ke WA ke nomor yang kami sebutkan tadi yaitu di 0895622579767 untuk mendaftarkan secara online via WA. Lalu jika offline dan ingin melihat sekolah kami, silakan langsung berkunjung ke SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Jalan Pasar Jetis nomor 28. Dan juga Ustazah Fitri, apabila ada orang tua yang kepingin dikunjungi oleh kami, kami juga membuka, silakan di kontak nomor tersebut, kami akan datang ke rumah untuk melakukan pendaftaran.
Jadi apabila ada orang tua yang sibuk dan sebagainya, belum sempat, takut keluar rumah nanti saat ini, maka nanti kami dari tim BPDP ini akan sowan berkunjung ke rumah sesuai dengan janjiannya atau jadwal yang disepakati bersama. Oke, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mendaftarkan putra putri Anda. Semoga sukses selalu ya untuk SD Muhammadiyah 2122 yang insya Allah ini ingin melakukan ya generasi yang berakhlak dan juga ingin mulia gitu ya, bisa menjadi juara masya Allah. Baik, dan semoga juga informasi yang telah memenuhi untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian untuk program Kampung Udara kita di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, berinteraksi dan juga mendengarkan siaran kami di sore hari ini, jam 4 sampai jam 5 sore hari ini bersama dengan SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Informasi sudah didapatkan, berbantu untuk pulang nomor WhatsApp ini ya, boleh dicatat, diambil dulu handphone atau berangkat posnya. Silakan untuk WA MCP dari SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo 089 562 257 9767. Silakan untuk WhatsApp langsung mitra muslim dan juga ayo deh berikan yang terbaik ya untuk putra putri Anda. Terus simak program Tablet Udara setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sehat yang bertugas 89,9 FM Suara Langsung Lumajang dan Kiki Rizkyani 88,7 Kandia FM Suara Langsung Tuban dan 88,9 Raya FM Banyuwangi. Produser eksekutif Raja Satria di ruang kek kepala dan rekan Thomas Satya. Saya Federita Putri, pamit untuk diri dari kawan dengar Anda. Semoga ketemu memenang di dalam Asya Dua Allah Ilah Ilah Anta Masukkan kebuka warna tubuh ilai. Masuk juga ya Allah dan dengan memuji kami bersaksi dari Tuhan yang berani berdasarkan engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepada-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.